Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat pagi. Ini ucapannya mantan lurah kita, Pak Babang Eko, selalu mau pagi, siang, sore ngomongin selamat pagi terus. Biar kita terus semangat ya. Alhamdulillah di pagi ini, hitungannya masih pagi harusnya ya. Allah masih memberikan syukur, Allah masih memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu di forum reses rapat aspirasinya Ibu Dr. Randa Hajah Sri Utami MM. Ini salah satu rangkaian reses ya Bu, yang ketiga ya untuk tahun ini. Ya semoga momentum ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua, agar kita bisa saling sharing, saling cerita, tentu yang konstruktif ya, agar RW 1 ini secara khusus dan secara umumnya masih gunung, karena yang diundang semua ketua RW, ada Pak RW 1 tadi, beliau izin dulu ya Pak tadi, ada Pak RW 2 Pak Sumarno, Pak RW 3 Pak Parman ya, Suparman atau Parman Pak? Suparman, Pak RW 4 Pak Sastro, pertama kali ini Pak Sastro Pak. Dan tidak lupa ada telah hadir di tengah kita Pak Ketua LPM Pak Rianto, Pak Slamet Riyadi selaku tuan rumah kita ya, dan tentu Hajah Sri Utami ya, yang memang menjadi tuan acara ini. Di samping itu ada beberapa warga, tadi ada Pak Ari yang membacakan doa ya, tokoh agama kita, lalu beberapa penerima manfaat yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya dalam forum ini ya, kami selaku DPR ya PKS mencoba menjembatani warga yang ada di sini agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan anggota dewan kita, agar bisa berinteraksi, dan kita juga menjadi agen untuk menyampaikan bahwasanya ya PKS itu memang benar-benar melayani rakyat secara tulus tanpa pamrih siapapun itu backgroundnya. Ya kita lihat tadi ya Bu Novi yang memang kebetulan apa namanya kecelakaan, yang kita bantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ada juga gimana ya Pak? Belum ini gitu loh. Iya, ini berdua sampean di sini.